yang sekarang sedang tren adalah bersepeda. Toko sepeda di kawasan Simpang Kawat Kota Jambi mendapat berkah di tengah pandemi COVID-19 ini. Toko sepeda yang menjual berbagai merek sepeda, mulai dari jenis mountain bike, sepeda lipat, push bike, dan sepeda listrik ini, omsetnya naik tajam. Sehari pedagang mampu meraih omset minimal 20 juta rupiah. Semenjak musim sepeda kayak gini, ini sebenarnya ramenya pada saat habis lebaran gitu. Habis lebaran itu baru ngelonjak tinggi, baru sepedanya juga harganya juga lumayan murah waktu itu kan. Sekarang lantaran banyak juga penggemar sepeda, jadi semakin banyak. Untuk harga sepeda dibanderol dengan harga untuk sepeda anak-anak mulai dari 600 ribuan hingga 1 juta rupiah dan dewasa 1,5 juta hingga 35 juta rupiah sesuai jenis dan tipe sepedanya. Suci Anissa, Aan Prianto, Kompas TV Jambi.